Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya. Kali ini sesuai janji saya akan membuatkan kopi sebentar ya, akan membuatkan kopi terakhir is blend menggunakan mocha pot alpina saya. Akan membuat ambil dong, ambil yang baru aja, ambil yang baru di dalam. Tapi ini susunya lubangnya kecil. Ya nggak apa-apa, ambil yang di kulkas satu. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, mau membuat kopi susu manja menggunakan, tadi saya mau pakai mocha pot Bialetti yang alpina, tapi gimana ya, saya masih bingung. Ya udah nggak apa-apa, pakai mocha pot Bialetti saya malas ngisi gasnya, jadi gimana ya, apakah pakai Starez aja atau Bialetti alpina? Karena Starezzo udah dicoba kan. Nah, tapi Starezzo belum dibikin kopi susunya menggunakan si East Blend ini. Jadi saya pakai Starezzo aja ya. Oke. Tadinya saya mau pakai Bialetti tapi kayaknya pakai Starezzo akan lebih mantap. Oke, saya akan menggunakan Starezzo tapi yang kopi susu manja. Galau nih, galau ceritanya. Kita timbang ini kemarin terakhir sisa 16 gram kalau nggak salah, 15 16 gram apa. Kita akan membuat double shot menggunakan Starezzo Mirage dan kopi susu manja. Kayak gimana sih kopi susu manja? Ya kita lihat ya. Ini last drop banget nih. Semoga ada 16 ya. Kalau ada 16 ya 15 juga it's okay. Jangan sampai ada yang kebuang. Ih, 14 gram. Oke, 14 gram tapi akan saya bikin double shot ya, karena gilingannya saya akan sedikit saya bikin halus. Ini Quintinos terakhir, mari kita giling. Warnanya setelah digiling aromanya mantap. Mantap. Oke, kita tuang ke sini ya. Tuang. Oke, lalu kita rapihkan. Seperti biasa merapihkannya menggunakan cap stempel kelurahan. Rapihkan, udah rapih, udah rata. Jangan sampai pinggirannya ada. Udah rapih, rata banget kan? Mari kita masukkan, masukkan, putar sampai merapat. Oke. Suhu air mesti tinggi nih. 9. Oke, okay, udah cukup. Jangan terlalu panas. Balikin ke 0 dulu. Saya akan dikasih 120 ml air ya. Kebanyakan, sorry.
kebanyakan 129, tapi akan saya tuangkan karena kebanyakan. Pas. Ini double shot, jadi kita akan bikin double shot ya. Oke, sesuai dengan janji saya. Mari kita set. Oke, dan dirapihin dulu, lalu saya tutup pakai ini, nggak berantakan. Taruh sini, double shot, oke. Lalu harus pakai ini, pinggirin dulu double shotnya. Saya akan create double shot. Lalu kita kasih gula merah cair. Habis itu saya akan kasih es batu. Inilah kopi susu manja. Biar aku aja yang tuang gula. Udah telat. Kopi susu manja, tapi jangan sampai 30 ml ya, karena 30 itu too much. Kayak si kopi kenangan, sadis dia ngasih gulanya 30. Lalu kita kasih es batu secukupnya. Oke. Cukup. Satu lagi deh. Satu lagi. Oke. Nah, ini total gelas ini adalah 250 gram, 250 ml total kopi susu. Teh, lalat teh. Tutup dong, nanti dilalatin. Jadi kita proses aja. Pertama adalah kita tuang kopi yang pertama. Tuang kopi yang utama. Karena saya semoga aja cukup cuman one shot ya. Karena kalau double shot kayaknya bakal strong banget. Oh ya, susunya saya menggunakan Christian. Nampak menarik. Lalu karena kopinya mau mantap, sih kita kasih satu lagi, satu shot lagi sesuai janji saya. Jadinya double shot. Double shot mantap. Creamy dan berapa? Bergula. Mari kita cicipin. Biar beraduk semua. Ini buat maknya ranting. Oh, buat kamu. Buat siapa? Buat kamu.
Kita cicipin, terlalu strong bro kalau buat kamu bro. Wow, magic. Super delicious. Delicious. Good. Kita buat ranting bagi dua ya. Oke, tunggu saya closing dulu ya. Jadi buat yang mau kopinya berasa, dibikin double shot. Buat yang mau kopinya lebih in between dan jadinya kopi super manja banget, one shot aja cukup, one shot segini. Jadi bisa kalau kalian ada dua orang di rumah menggunakan Starresto Mirage, lalu kopinya 14 gram tadi ya, 14 gram menggunakan ukuran 250 ml total kopi susu, kalian bisa bikin 2 gelas untuk berdua pagi-pagi atau siang-siang. Ini ya, menjelang siang jam 11-an, jadi suasananya pas banget kopi susu. Kalau buat yang mau kopinya super manja, jadi 2 gelas ini masing-masing one shot. Tapi kalau mau lebih berasa kopinya, cukup 1 gelas dan dibikin double shot. Jadi double shot itu lebih berasa kopinya. Oke, sekali lagi, this blend is the best. Lembut rasanya, enak di lidah, di mulut, mau dibikin apa aja enak. Buat kalian yang mau mencoba, silahkan berkunjung ke Quintinos. Bukan promo, tapi saya menjual, memang mereview kopi yang enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Setelah beberapa kali postingan ini, saya akan switch ke kopi lainnya. Kopi apa? Kita tunggu aja ya. Ciao. Sendok. Sedokan. Silahkan dicicipi kopi susu buat ranting Aretusa. What do you think? Enak kak? Enak katanya. Ya, jangan ditumpahin dong bro. Enggak, aku. Nih, kopi susu bocah. Terima kasih.